Belajar episode 96 untuk teman-teman kelas 2. Sembilan dikali tiga 27, empat dikali delapan 32, lima dikali tujuh 35. Selamat pagi, Dimas, Melki. Selamat pagi, Pak Rizal. Habis menghafal perkalian ya? Iya, Pak. Kami menebak hari ini Pak Rizal akan menguji tentang perkalian. Betul, Pak. Jadi kami latihan dulu supaya bisa melewati ujian dari Pak Rizal hari ini. Bagus. Tapi sayangnya, saya tidak akan menguji kalian tentang perkalian hari ini. Sia-sia dong kita berlatih tadi. Iya, Dimas. Percuma. Kalian salah. Tidak ada yang sia-sia dalam belajar. Apapun yang kalian pelajari, selama itu baik, pasti akan berguna suatu saat nanti. Jangan cuma belajar ketika mau ujian. Belajar itu terus-menerus. Jangan pernah berhenti. Baik, Pak Rizal. Ayo, berdoa dulu. Ayo, Melki. Ayo, Dimas. Sebutkan sekarang hari apa dan tanggal berapa. Sekarang hari Kamis, Pak. Tanggal 27 Mei 2021, Pak. Hari ini, kalian masih akan saya uji tentang keberhasilan dalam pelajaran di sekolah. Selama menjadi murid kelas 2 SD, pastinya banyak pelajaran yang sudah kalian kuasai. Kami sudah bisa membaca dan menulis, Pak. Kami juga sudah bisa menghitung, Pak. Pintar. Tapi, pasti ada juga pelajaran yang masih belum bisa kalian kuasai. Betul, kan? Betul, Pak. Apa itu? Apa kegiatan pelajaran yang masih belum bisa kalian kuasai? Kalian merasa tidak mahir, padahal kalian ingin sekali jago dalam kegiatan itu. Saya tidak jago menggambar, Pak Rizal. Gambar saya tidak pernah bagus. Padahal, saya ingin sekali bisa menggambar pemandangan. Saya tidak mahir dalam pelajaran olahraga, Pak Rizal. Terutama sepak bola. Saya ingin sekali seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi. Hari ini, kalian akan belajar untuk bisa menguasai itu. Hore! Ujian dimulai. Kita ulangi lagi membaca lima kata ini. Dimulai dari kamu, Melki. Baik, Pak Rizal. Hal. Sesuatu. Seorang. Mengapa. Sambil. Bagus. Sekarang giliran kamu, Dimas. Baik, Pak Rizal. Hal. Sesuatu. Seorang. Mengapa. Sambil. Hebat. Aku tahu setelah ini kita akan melakukan apa, Melki. Aku juga tahu, Dimas.
Apa yang kamu lihat pada gambar ini, Melky? Itu baju silat, Melky. Betul kamu, Dimas. Di gambar ini, saya melihat ada seorang anak meminta pada seorang guru untuk belajar silat, Pak. Betul tidak ya? Dimas, menurut kamu, di mana cerita ini terjadi? Tampaknya bukan di kota besar. Cerita ini terjadi di pedesaan, Pak. Tapi saya tidak bisa menebak dengan pasti. Kalau menurut kamu, Melky, di mana tepatnya cerita ini terjadi ya? Aku juga tidak tahu, Dimas. Perkiraanku sama dengan kamu, di pedesaan. Tapi tidak tahu di provinsi apa. Kalian mau tahu? Mau, Pak. Mau. Simak baik-baik cerita ini. Ayo berlatih silat. Ini hari libur sekolah. Salman berkunjung ke rumah Agam. Agam adalah sepupu Salman yang tinggal di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Agam mengajak Salman untuk berlatih silat Minang. Mereka pergi menuju surau, tempat berlatih silat. Wah, Salman kagum dengan aksi para pesilat. Salman tertarik untuk menjadi pesilat. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Tekuk lutut dan condongkan badan. Kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, tangan bersiap di dada. Inilah kuda-kuda yang kokoh. Belajar jatuh adalah bagian dari silat. Silat melatih tangan untuk mengunci, menangkap, dan meloloskan diri. Kenapa ceritanya berhenti, Pak Rizal? Memang ceritanya sudah selesai. Iya, Pak. Saya mau tahu bagaimana kelanjutan ceritanya. Saya juga, Pak. Kalian penasaran? Penasaran sekali, Pak. Akan saya lanjutkan ceritanya besok. Kalau penasaran dengan kelanjutan cerita, kalian harus datang lagi besok. Kami pasti akan datang, Pak Rizal. Betul. Besok kan hari terakhir kami diuji untuk bisa belajar silat dari Pak Rizal. Kami pasti datang. Bagus. Ceritanya mirip dengan kita ya, Melky? Betul, Dimas. Tentang anak yang mau belajar silat di waktu liburan. Berarti jawaban kamu tadi benar ya, Melky? Iya, Pak. Jawaban saya tadi benar. Kamu sudah tahu kan di mana cerita ini terjadi, Dimas? Sudah, Pak Rizal. Di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Ujian menulis ya, Pak Rizal? Betul. Ujian ini sudah pernah kalian lewati dengan baik, tapi tetap saya beri sekali lagi. Karena salah satu cara belajar yang baik adalah dengan mengulangi sesuatu yang sudah kita kuasai. Mengerti? Mengerti, Pak. Kalian harus melengkapi kalimat-kalimat dengan kata yang tepat. Ini adalah pilihan-pilihan katanya. Coba kalian baca sama-sama. Silat. Berlatih. Kuda-kuda. Aksi. Kokoh. Bagus. Sekarang perhatikan contohnya. Belajar jatuh adalah bagian dari titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah silat. Maka tulis kata itu. Baik, Pak. Dimas,
Baca pertanyaan nomor 2 dan 3. Nomor 2. Agam mengajak Salman untuk titik-titik silat Minang. Nomor 3. Wah, Salman kagum dengan titik-titik para pesilat. Bagus. Melki, baca nomor 4 dan 5. Nomor 4. Silat diawali dengan kuda-kuda yang titik-titik. Nomor 5. Inilah titik-titik yang kokoh. Jawab sekarang. Ayo, Melki. Ayo, Dimas. Sudah, Pak. Sebutkan jawaban dan baca kalimat lengkapnya. Nomor 2. Berlatih. Agam mengajak Salman untuk berlatih silat Minang. Nomor 3. Aksi. Wah, Salman kagum dengan aksi para pesilat. Nomor 4. Kokoh. Silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh. Nomor 5. Kuda-kuda. Inilah kuda-kuda yang kokoh. Pintar sekali. Saya ada urusan sebentar. Sambil menunggu, Melki, coba kamu gambar apa saja yang ada di sekitar sini. Dimas, kamu giring bola keliling lapangan. Baik, Pak Rizal. Anak-anak yang patuh. Bagus. Bagaimana menggambarnya, Melki? Sudah selesai? Sudah, Pak. Bagaimana denganmu, Dimas? Kamu sudah menggiring bola berapa putaran? 6 putaran, Pak Rizal. Bagus. Sekarang, saya mau menguji kemampuan matematika kalian. Apakah kalian sudah mempelajari berbagai bangun datar dan bangun ruang? Sudah, Pak Rizal. Bangun datar dapat dibentuk dengan apa saja? Dengan garis lurus dan garis melengkung, Pak. Coba kalian gambarkan. Ini garis lurus. Dan ini garis melengkung, Pak. Bagus. Bangun datar juga mempunyai sisi dan sudut yang bisa dihitung. Melki, tunjukkan mana yang disebut dengan sisi. Ini, dan ini, Pak. Iya, betul. Dimas, tunjukkan mana yang sudut. Ini, dan ini yang disebut sudut, Pak. Betul. Bangun datar ini disebut apa, Dimas? Segitiga. Ini apa, Melki? Persegi panjang, Pak. Benarkah ini dinamakan lingkaran, Dimas? Benar, Pak. Apakah bangun datar ini yang disebut dengan persegi, Melki? Iya, Pak Rizal. Itu persegi. Ini apa namanya, Dimas? Setengah lingkaran. Kalau ini, Melki? Itu segi 6, Pak Rizal. Hebat, kalian sudah paham dengan bangun datar. Sekarang, kita masuk ke bangun ruang. Saya sudah menyiapkan alat peraga untuk menguji kalian. Hebat, Pak Rizal. Sebutkan apa saja nama kelima bangun ruang ini. Ayo, sebutkan bersama-sama. Kubus. Balon.
tabung. Bola. Limas. Sekarang, coba sebutkan ciri-ciri bangun ruang ini. Saya beri contoh. Kubus. Ciri-cirinya adalah terlihat seperti persegi. Bisa ditumpuk. Tidak menggelinding. Oh, saya mengerti, Pak. Saya juga mengerti, Pak. Melky, sebutkan ciri-ciri bangun ruang balok ini. Terlihat seperti persegi panjang, bisa ditumpuk. Tidak menggelinding. Bagus. Dimas, sebutkan ciri-ciri bangun ruang tabung ini. Terlihat seperti lingkaran, bisa ditumpuk, menggelinding. Bagaimana dengan bangun ruang bola ini, Dimas? Terlihat seperti lingkaran. Tidak bisa ditumpuk, menggelinding. Terakhir, Melky. Bagaimana dengan ciri-ciri limas? Terlihat seperti segitiga, tidak bisa ditumpuk, dan tidak menggelinding. Hebat sekali. Sekarang, saya punya permainan buat kalian. Permainan apa, Pak Rizal? Permainan ini bernama Siapakah Aku? Wah, sepertinya seru. Tapi cara mainnya bagaimana, Pak Rizal? Kalian akan diberi pertanyaan tentang ciri-ciri bangun datar atau bangun ruang. Kalian harus bisa menebak bangun apa yang dimaksud. Aku sekarang mengerti, Melky. Aku juga, Dimas. Siap? Siap, Pak. Pak. Siapakah aku? Aku bisa ditumpuk dan tidak menggelinding. Aku terlihat seperti persegi panjang. Balok, Pak. Benar. Siapakah aku? Aku tidak bisa ditumpuk dan tidak bisa menggelinding. Aku terlihat seperti segitiga. Limas. Hebat. Cepat juga kalian menjawab. Baiklah, selanjutnya, siapakah aku? Aku memiliki 6 sisi dan 6 sudut. Segi 6. Benar sekali. Luar biasa, Dimas, Melky. Apakah kalian bisa menebak bangun yang lain? Kami pasti bisa, Pak. Iya, pasti bisa, Pak. Baik. Kita mulai lagi. Siapakah aku? Aku tidak memiliki sudut dan tidak menggelinding. Tabung, Pak. Tabung memiliki sudut, Dimas. Bola, Pak. Bola itu menggelinding, Melky. Duh, apa ya? Saya ulangi lagi. Aku tidak memiliki sudut dan tidak menggelinding. Oh, lingkaran, Pak. Benar sekali. Pertanyaan terakhir dan paling sulit. Siap? Siap, Pak. Siapakah aku? Aku memiliki 2 sudut. 2 sudut. Aku terbuat dari garis lurus dan garis melengkung. Ah, aku tahu, Melky. Aku juga tahu, Dimas. Kita sebut bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setengah lingkaran, Pak. Hebat. Pintar sekali kalian. Halo, teman-teman. Selamat pagi. Kemarin, aku meminta kalian untuk menyiapkan kertas karton. Apakah sudah disiapkan? Sudah? Hore! Apa?
kalian juga sudah menempelkan 5 karya terbaik kalian di kertas karton? Wah, hebat! Berarti sekarang kita masuk ke langkah ketiga ya. Kita tulis di bagian atas kertas karton judul karya dan alasan mengapa karya tersebut adalah yang terbaik menurut kalian. Ayo kita tulis, teman-teman. Selesai. Tinggal menghias deh. Besok kita jumpa lagi untuk menghias karton kumpulan karya terbaik kita ini ya. Sampai jumpa, teman-teman. Dimas, coba kamu giring bola secara zigzag melewati ember-ember itu. Baik, Pak Rizal. Ayo, Dimas. Ayo, kamu bisa, Dimas. Maafkan aku, Melky. Tidak perlu minta maaf, Dimas. Coba tunjukkan gambar kamu tadi, Melky. Ayo tunjukkan, Melky. Ini Pak Rizal. Hebat kamu, Melky. Memangnya kamu tahu itu gambar apa? Gambar pohon. Tapi tidak mirip pohon, Dimas. Mirip kok. Dimas, Melky, tidak ada orang yang sanggup menguasai sesuatu dalam sekejap. Semua perlu proses. Kalian harus memiliki tekad yang kuat. Jangan pernah menyerah. Teruslah belajar. Yakin bahwa kalian pasti bisa. Pak Rizal benar, Dimas. Iya, Melky. Ayo, terus belajar. Kurang keras. Ayo, terus belajar. Sekarang tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.